akan menunjukkan beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kalung masker. Beberapa macam tang, rantai, kristal, aksesoris bunga, kokot udang, paku 9, seperti ini ada 2 macam ya. Ini ada apa bulatannya di atas. Kalau yang ini seperti paku. Ya. Dan ring. Pertama-tama kita potong rantai dengan panjang 30 cm. Setelah kita potong, kita sisihkan. Ambil aksesoris bunga. Di sini ada lubangnya. Ada 2 lubang, atas dan bawah. Kemudian ambil paku seperti ini, ya. Dan kita masukkan di lubang. Kemudian kita lekuk. Seperti ini. Kemudian kita potong. Kita buat kira-kira. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Kita butuhkan 6. Bisa satu warna atau bisa dikombinasi warnanya. Setelah itu, kita juga buat untuk kristalnya. Gunakan paku 9 yang ada lubangnya seperti ini. Kemudian kita masukkan seperti ini. Kita potong. Seperti ini. Setelah itu, kita buat rangkaian. Saya menggunakan beberapa macam warna. Ya.
Ini kita membutuhkan dua ya. Ambil jam rings atau rings. Kemudian kita buka. Kemudian, dengan warna terserah, dengan kombinasi, kemudian kita masukkan seperti ini, dan kita tutup. Seperti ini. Demikian juga yang ini, kita sambung. Sehingga akan terbentuk seperti ini, ya. Seperti ini. Untuk yang kristal, kita gabungkan ya, dan kita masukkan seperti ini, langsung tanpa jam ring seperti ini, ya. Ini kemudian kita pasang seperti ini. Kita membutuhkan dua buah. Kemudian kita ambil dan kita pasang. Seperti ini. Oke. Ambil rantai tadi. Ambil jam ring. Dan kita masukkan. Seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan yang di sebelah. Sehingga kalung masker bunga siap untuk kita pakai. Terima kasih. Bye-bye.